ini sapi. Lihat bahasanya gede banget. Tuh, ini ada masih ada sisa tulang sapi, aku dikasih bonus tulang sapi. Udah empuk banget ini tulangnya. Ini tulang rawannya empuk banget. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh ih, udah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Assalamualaikum teman-teman Teteh. Tadi aku abis dari lokasi syuting. Nah, pas lewat, alhamdulillah break cepat, jadi pulang lebih cepat. Pas lewat aku ngelihat ada tukang bakso yang kayaknya menggoda sekali. Tapi aku baru mau coba ya, kita coba. Udah beberapa kali kita lewat, sempat mau bikin konten makan bakso di situ. Tapi pas aku lihat itu dompetku ketinggalan, akhirnya nggak jadi waktu itu. Nah sekarang aku mau bikin, ya ikutin ya. Kita lihat baksonya enak apa enggak. Kasih. Kalau dilihat sih udah ada banyak yang beli. Kita cek. Yuk. Lihat baksonya gede banget. Ini bakso urat pedes. Jadi di sini uniknya tuh selain ada tetelan, ada tulang ayam. Nah, tapi tetelan jam segini katanya udah habis. Biasanya tetelannya tuh pas Pak De lagi nongkrong di depan kampus baru jualan udah tetelannya. Thank you.
ada dagingnya juga isinya, bakso urat yang gede banget, kuahnya panas banget tuh. Karena di sini biasanya jualannya sama tukang sayur. Oh, di belakang ada sayur. Benar ada rawitnya. Rasanya enak, tapi yang nggak terlalu daging banget. Jadi ciri khas bakso-bakso kampung tuh rasanya begini. Tulang ayam. Tuh, ini ada masih ada sisa tulang sapi, aku dikasih bonus tulang sapi. Kita makan tulang sapi. Udah empuk banget ini tulangnya. Jadi si buah di buah ini tuh nggak pernah kecil apinya, apinya kencang terus, panasnya terus panas. Dia ada bakso sedangnya juga, udah gini. Coba bakso sedangnya apa ada isinya atau tidak. Kalau bakso sedang nggak ada isinya, polos. Itu maaf aku nggak bawa tisu, jadi tisu pakai tangan lagi. Aku mau pindah makan ke mobil, boleh nggak? Untuk menjaga kebersihan aku, biar di mobil kan ada tisu, terus nggak ada banyak lalat gitu. Takutnya di sini ada banyak lalat. Jadi aku mencoba makan di dalam mobil ya. Yuk, pindah. Nih, kita lanjut lagi makan di dalam mobil. Maaf ya pindah-pindah, karena biar lebih aman gitu. Karena itu kan pinggir jalan banget, banyak debu, terus takutnya ada banyak lalat juga. Di situasi kayak gini kan memang harus benar-benar menjaga kesehatan. Kecilnya. Tapi asli enak. Ini benar-benar enak. Ciri khas benar-benar ciri khas bakso kampung tuh memang kayak begini. Enak. Dagingnya di dalamnya lumayan banyak juga loh. Tuh. Gede banget. Jadi di dalamnya itu bukan daging banget, tapi kayak ada kerewedan, mun bahasa Sunda mah apa ya, tetelan lah. Ini kenyang banget, seporsi banyak banget.
porsi komplit. Tuh baksonya benar-benar ada irisan-irisan rawitnya. Maaf ya, suka kadang-kadang lupa ngelapnya, tetap pakai tangan. Cuman ada rukrak sama tulang. Karena pun kita mintanya pakai tulang. Ada tulang ayam sama tetelan sapi. Karena segala masuk, ada tulang ayam, ada tetelan, jadi wayahnya rada bala. Pas lagi ngunyah, gigit tulang ayam gitu. Tapi aku suka banget tulang rangutnya. Tulang. Habis. Tuh, habis. Alhamdulillah kenyang. Nanti kita tinggal tanya berapa sih ini satu porsinya sama si Pakde ya. Alamat lengkapnya juga. Jadi buat kalian yang tinggal di daerah Cileungsi, mungkin ini bisa jadi alternatif buat kalian beli bakso. Atau yang lewat sekitar Cileungsi. Beberapa kali aku lewat sih penuh, dikerubutin terus, banyak banget yang beli. Makanya aku penasaran. Ini dia bakso Mas Indro. Ya. Yuk, ke sana. Malu sih Mas, tapi sebutannya Mas Indro. Panggilannya Mas Indro. Jadi berjualan startnya dari jam berapa? Dari rumah. Jam 2. Jam 2 dari rumah terus nongkrong di kampus. Kampus apa Mas? Ipwija. Hah? Ipwija. Satu porsi kayak aku komplit tadi berapa? 15. Kalau gini 10.000. Ini murah banget, banyak banget. Jadi semuanya 25.000 ya. Oh, yang mau makan bakso Mas Indro nyobain langsung datang ke Jalan Cikeas Nagrak ya, di lapangan.
Pakuan. Jadi Caang gitu, Kang. Makasih banyak Mas Indra, sukses ya jualannya. Di komen, di subscribe. Di subscribe. Nah, hatur nuhun. Assalamualaikum, dah.